Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa kabar anda semua? Bertemu lagi kita di dalam channel Sabang Radio. Memori dikongsi, moga persahabatan ukhuwah silaturahim terjalin di Sabang Radio. Hari ini Sabang Radio akan berkongsi video bahagian kedua. Perjalanan menarik, perjalanan yang hebat ke Long Atip, Ulu Baram, Sarawak, bahagian kedua. Sebelum itu, jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng supaya anda tidak ketinggalan mengikuti episode yang akan datang. Jadi, tanpa membuang masa, ayo kita tonton bahagian kedua perjalanan hebat ke Long Atip, Ulu Baram, Sarawak. Jom. Dalam usaha menyantuni kesejahteraan masyarakat luar bandar, pada 4 hingga 6 Disember yang lalu, Agensi Antidadah Kebangsaan Daerah Miri telah dijemput oleh pihak Persatuan Penduduk Kampung Long Atip untuk mengadakan ceramah dan pameran di kawasan tersebut. Perjalanan lebih kurang 4 hingga 5 jam daripada Bandar Miri ke Kampung Long Atip. Singgah sebentar di Long Lama dan singgah makan tengah hari di Sungai Temalak sebelum meneruskan perjalanan ke Long Atip. Rombongan lebih 60 orang terdiri daripada Agensi Antidadah Kebangsaan Daerah Miri sendiri, Bomba dan Penyelamat Miri, Sarawak Energy, College Pajar Miri, Sebekas Unit Long Atip, SSGP, PPLA Persatuan Penduduk Long Atip, 4x4 Geng Kerabau, dan Persatuan Belia Lakin Bungan. Sibang ke Long Atip. Akhirnya kita sampai ke Simpang Long Atip. Perjalanan lebih kurang berapa, bos? Kalau jalan okay, 10 menit boleh sampai. Perjalanan lebih kurang 10 menit. 10 hingga 15 menit. Perjalanan ke Long Atip. Anda wajib singgah di sini. Bukit yang ada rangkaian talian telefon. Kalau nak update apa-apa boleh, mesti singgah di sini. Tiba di Kampung Long Atip lebih kurang jam 5 petang. Thank you.
sekarang kita sudah sampai ke Kampung Long Atik. Setelah perjalanan lebih kurang 6 jam kita sampai ke Long Atik. Memang memenatkan. Sekarang ini kita mencari di mana tempat kita diam. Mana dapat tadi? Sudah ada orang. Oh. Sudah pemandu. Biawak. Di biawak. Majoriti masyarakat di Kampung Long Atik adalah kaum Kayan. Kehadiran rombongan disambut dengan begitu meriah sekali. Memang kosong apa yang kata tadi. Memang kosong. Tapi semangat Long Atik memang boleh tahan. Lebih kurang jam 8:30 malam. Orang kampung sudah berkumpul. Malam ini giliran taklimat keselamatan oleh Sarawak Energy. Keesokan harinya, seawal jam 7 pagi, diadakan senam robek yang dipimpin oleh pelajar kolej Fajar bersama belia dan remaja di sini. Thank you.
kampung Long Atip serta penduduk daripada bandar balik ke Long Atip. Majlis perasmian disempurnakan oleh ahli Dewan Undangan Negeri Adun N77 Telang Usan yang berhormat Dennis Ngau. Hadir bersama penghulu Nawan Luhat. Mereka berapi anak bangsa untuk Adam, sudah masih dua menerhat. Usi dosa ke Tua, usi dosa ke Tia Sekolah. Bintik lingkaran, ada lapisan itu, ada setiap peluang untuk kita menikmati hasil daripada bidang pelancongan. Kalau datang ke tempat macam ini, mungkin ada yang datang macam pergi surga. Tenang, sunyi, apa tu udara bersih dan sebagainya. Itu. Baik, biar ada pelunak. Bayangkan dan semuanya dan semuanya ERK yaitu agensi yang tidak ada kemasaan daerah ini kepada Encik Mazlan Zika sebagai ketua mereka dan Encik Nairul Fazli unit pencegahan dan publisiti. Selesai sahaja majlis perasmian, program diteruskan lagi dengan gotong royong dan juga demonstrasi memadam api oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat. Perjalanan lebih kurang satu jam, rombongan dibawa ke Sungai Tenyo, Long Badian untuk mandi sungai serta menikmati keindahan Sungai Tenyo. Memang indah, memang menarik, memang sesuai untuk aktiviti riadah. Thank you.
Rahmiri untuk menyampaikan ceramah dan seterusnya mengadakan sesi dialog bersama dengan masyarakat kampung Long Atip. Menarik sekali, penuh tradisi. Sementara menunggu ketibaan orang ramai, kami disajikan dengan tarian ngajat masyarakat Kayan di sini. Thank you.
selesai saja program bersama dengan agensi Anti Dadah. Program diteruskan lagi dengan malam kebudayaan kemuncak program sebelum rombongan melangkah balik keesokan harinya. Terima kasih kepada semua warga penduduk Long Atip di atas layanan yang begitu baik sepanjang kami berada di sini. Ini merupakan memori terindah penghujung tahun 2020.
Kolektor saja lah, kolektor. Oke. Kekerasan dari DPR, lembah, lembah pajar, Siti LF, semua sebab kita pun tak sangka dalam sebut persen. So, itu betul-betul buang stres bos kita.
sama tarian. Mau jogging gak, Bos? Ada yang cek. Bagi dia tuh. Ambilkan dulu, Pak.
Hari ini adalah hari terakhir kita berada di Kampung Long Atip. Banyak kenangan yang indah, menarik sewaktu berada di sini. Terasa berat rasanya untuk meninggalkan Long Atip. Jadi jangan lupa, Long Atip adalah destinasi yang sangat menarik yang perlu dikunjungi apabila datang ke Baram ataupun Sarawak. Satu kerugian yang besar seandainya anda tidak berkunjung ke Long Atip. Terima kasih Long Atip. Terima kasih kepada semua masyarakat Kampung Long Atip atas layanan yang cukup istimewa. Menerima kehadiran kami sepanjang 2 malam 3 hari kami berada di Long Atip. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kepada semua penduduk Kampung Long Atip. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Rasa berat rasanya untuk meninggalkan Kampung Long Atip. Apakah daya, kita perlu balik semula ke Miri. Terima kasih. Jangan lupa bahagian ketiga, Long Atip ke Long Bedian, ke Sungai Tenyuk, khas untuk anda semua. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Slow, slow, slow. Sekarang kita berada di Sungai Tenyok, Long Bedian. Oke, hari ini Sabang Video akan berkongsi. Audio Jungle.